Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin, 25 September 2023. Palita. Kutipan dari Injil Lukas bab 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Sobat Katolikana, Tuhan membekali kita dengan beraneka talenta. Kadang justru orang lain yang lebih dahulu mengetahui bakat atau talenta kita. Injil hari ini mengungkapkan bahwa pelita haruslah ditempatkan di atas supaya terangnya dapat menyinari. Sama halnya dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Baiklah dipergunakan seoptimal mungkin untuk melakukan hal-hal baik dan bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama, lingkungan, dan masyarakat. Biarlah apa yang kita perbuat sungguh menjadi media bagi siapapun untuk menyadari kebesaran serta memuliakan Tuhan. Siapakah yang masih sering merasa kurang yakin bahwa apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita dapat bermanfaat bagi sesama? Ingatlah, talenta ibarat pelita. Janganlah dipendam atau ditaruh di bawah gantang sehingga terangnya tidak memancar. Tuhan akan menambahkan kembali setiap talenta yang kita gunakan untuk kebaikan sesama dan alam ciptaan. Justru jika talenta tidak digunakan, akan sia-sia. Sobat Katolikana, Tuhan menciptakan setiap individu dengan keunikan atau keistimewaan masing-masing, termasuk dalam talenta yang dimiliki. Lihatlah sekitar kita, betapa banyak yang tidak seberuntung kita. Mari, wujudkan syukur dengan mengimplementasikan talenta kita untuk kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Pengasih, jadikanlah kami pelita-pelita kecil yang senantiasa memancarkan kemuliaan-Mu dimanapun dan kapanpun. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.